Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin. Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata bintang 5 lagi cuy. Di kesempatan kali ini gue bakal coba mencari senjata bintang 5 nya si Dongzuo. Ini dia orangnya, mana? Ini dia si Dongzuo nya. Di sini gue pilih. Untuk stage nya kalian pilih side story, dia ada di chest at Hulogate tuh ya. Sini gue bakal setting sedikit. Dia udah pakai bom dua-duanya, oke. Dan untuk skill di sini gua bawa aksesori attack boss, bom sama micirror. Udah nyeret area dan outfit. Gua senang sama giant ini cuy. Dan difficulty di sini minimal hard, toss boleh, ultimate boleh, Pak. Kita langsung aja ke battle-nya. Dan untuk misi rahasia nge-trigger senjata bintang 5 Dongzuo ini lumayan susah nih cuy ya. Kita harus mengalahkan Yuanzhou dalam waktu 7 menit setelah serangan api dimulai tanpa ada satupun perwira yang mati. Artinya aliansi kita ada 4 di sini, itu semuanya kita harus selamatin cuy, nggak boleh sampai mati. Dan gimana caranya? Pertama, kita langsung maju ke depan. Susah banget sumpah di sini. Ini mohon maaf sebelumnya gua nggak nyoba-nyoba si kombonya karena gua harus cepet di sini cuy. Kan baru dibilang. Oke, satu mati. Sekarang kita harus ngebunuh si Eugene ya cuy. Oke, setelah mereka mati, kita langsung maju lagi ke depan. Kalian sempet-sempetin pakai print ya cuy ya. Di sini ada dua officer, kalian skip aja. Kalian langsung fokus ke Dianwei. Dianwei itu jaga gerbang di depan. Karena di sini bakal banyak banget conversation, gua saranin kalian skip officernya kalau emang lagi nyari senjata bintang 5 nya ini. Oke, padian W-nya mati, kita lanjut maju lagi ke depan cuy. Nah, di sini ada 4 officer. Kita harus selamatin semua officernya. Pertama kita lawan Xiao Dun dulu nih, Pak. Aduh, terusnya bikin lama cuy. Nah, ini kan lumayan lama dia ngomong nih. Kalian hajar-hajarin dulu dia nih. Ntar di depan bakar ribet soalnya cuy. Oke, kalau pintunya udah kebuka, kita langsung maju lagi ya. Buka gerbang, terus kita maju ke sebelah kiri cuy. Nah, kalian tunggu itu ke trigger ngomong. Kita langsung bunuh yang di dalam. Oke, lanjut balik lagi ke belakang. Kita hajar si Guan Yu-nya cuy ya. Mamam tuh selangkangan. Oke, kalau udah beres, kalian langsung loncat nih cuy di sebelah sini pak. Boom. Strong despite their feeble appearance. We must hang on. Incredible. I'm
truly impressed by your skill. Oke, Gong Suzannya udah mati. Tunggu pintunya terbuka. Kita bunuh si Zhao Yunnya dulu ya. Ini dia Zhao Yunnya. Alah, dia ganti weapon. Gue ulti biasa aja di situ. Oke, Zhao Yunnya udah mati. Kita lanjut maju lagi ke depan, cuy. Pakai spirit kalian, spirit kuda. Aduh, mohon maaf nih, gue nggak fokus, Pak. Oke, di sini ambush. Kita bakal skill biasa aja. Oke, pintunya terbuka. Kita langsung hajar semua officer yang ada di sini, cuy. Ada 5 kalau nggak salah. 1 Chow Chow, kemudian Oke, Chow Chow-nya mati. Lanjut ke Cengku. Ini gua ulti aja biar sekali mati. Lanjut hajar si Jiling. Terus Yuanshu. Bisa si Tun Jian nih, cuy. Anjir, ditepis mulu. Oke, kalau beres pintunya bakal kebuka dan kita langsung ke Yuan Shao-nya, cuy. Yuan Shao-nya ada di sini ya. Kalau kita berhasil dalam waktu kurang dari 7 menit discover treasure-nya, harusnya bakal ke trigger nih, Pak. Nah, apakah ke trigger? Gue gak merhatiin inian juga soalnya. Harusnya sih trigger. Oke, nice, akhirnya dia ada di bawah map tuh ya. Pas banget, hampir 7 menit. Dan ini dia si bomnya dia out. Dia out kan siapa dong, Zuo cuy. Namanya Jal Demon Bomb. Ini dari tadi gua nge-switch weapon doang sih. Tuh, dua. Anjir, main bowling dia. Tuh, dua, tiga. Oke, tinggal kita lawan Lubu aja. Dan di sini gua punya tips and trick, cuy, buat kebunuh si Lubu ini. Kalian deketin dia. Pas dia merah langsung ulti kelangkangannya. Apa kita bikin marah di lubunya ya? Enggak usah. Jadi si siapa, si Dongzhuo ini sebenarnya apa, nyari Diao Chan ke sini, cuy. Dan Diao Chan ini ditolong sama hampir semua inian. Anjir, hampir mati gua. Oke, beres. Tadi gua bercerita apa aja? Sebenarnya kita di sini cuma nyari Diao Chan.
tapi kita dihalangi sama semua aliansi, Pak. Wait, Wu, Su, Yuan, Shou, Tilubu juga. Parah banget sih Dong Zhuo ini. Sebenarnya side story-an faedah banjir. Dong Zhuo ini nyari Diao Chen buat bikin paradise-nya dia doang. Atau hiburan lah, intinya begitu. Gak baik buat ditiru guys di rumah ya. Dan ini dia senjata bintang 5-nya si Dong Zhuo cuy. Hah, namanya Demon Bomb. Wih, keren ya. Ada muka iblisnya cuy. Oke lah, kalau begitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Senjata siapa lagi yang bakal kita cari? Kita tunggu di next video ya guys ya. Gue Alvin pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.